Profesor Dr. Sari Mahyudi, orang Aceh, ya paranormal itu kantornya kita bintang 5 di tingkat tahu. Nah itulah yang semacam pacar tuh, perluan hidupnya apa begitu. Siapa namanya? Profesor Dr. Sahril Mahyudin. Oh. Dia punya istri, dia sampai meninggal. Sahril Mahyudin itu termasuk ahli astrologi. Iya, astrologi. Nah. Dia apa, dia menjalan-jalan, dia di situ. Variasi, apa-apa gitu. Dia orang Malang tuh ya? Iya, Malang. Jadi, saya itu cita-cita tuh, Mas. Dapat satu ilmu aja, menurutkan hujan, kaya, itu tuh bilang. Berasa ya? Iya. Kalau memelek ini bisa, saya ikut di mana, komplit saya ikut jalan tuh. Kita apa nggak mana kita, nah, itu tinggal turunnya transfer kering kini kita masih umpamanya pemimpin itu kan santet mau kita ada nah, atau dia kita lihat tadi dia kita santet ini pasti nah, bisa saya muncul jadi orang kaya masa di pasir tuh banyak orang ini mungkin miskin nih itu bilang apa mungkin ini tuh miskin jangan ada yang tak pernah punya istri bagi tak pernah berhubungan seks. Belajarnya susah. Kalau santet itu yang saya tahu pernah lihat kan medianya jantung pisang kabaruan istilahnya. Pisang kabaruan. Saga, enggak tahu. Dan Now. Lidia Now. Lidia Now. Pernah di Sambatir. Oh. Iya. Saya punya dulu. Di situ dengan Mawarna. Penjahit itu maksudnya jarum ya? Jarum. Ah, jarum. Ini kan. Gas yang tengkurak nama tu. Apa ada aku tu buka. Oh. Gasin tengkorak kan? Bisa tidur dia bangun nanti tuh. Bisa membuat orang gila kan? Mencari kita itu mas. Sadangnya lalu tolong jagokan, jago suruh berjalan mencari kita. Itu. Yang apa kayak gasin yang kayak? Gasin apa nih putar? Di depan tengkorak orang itu ada persyaratan. Di depan tengkorak itu kita apa? Kita mainkan gasin dari apa seng? Bukan gasin itu. Terseng, yang kali dua, yang saya apa itu? Tadi tengok dulu. Tadi itu dari apa? Kapan? Memang dari tengkorak orang. Oh, enggak, oh itu. Memang enggak di muka tengkorak itu main garis. Oh, beda ya. Beda. Betul, ada lain gurunya kan? Iya. Betul. Baca jampi-jampi itu mas. Tapi enggak seluruh tengkorak kan sebagian dari tengkorak. Bukan sebagian tengkorak ada persyaratannya, misalnya, enggak tahu lah ya. Atau mati mereka, itulah. Ada persyaratan itu digali-gali. Oh, betul ya? Jadi, iyalah, jadi apa namanya, ilmu untuk mempan-mempan itu setelah tali ini putus, berarti berhenti. Terus tali tampannya berarti tidak kenal orang. Oh, betul ya? Semacam. Iya. Nah, untuk anu kita lah, apa namanya itu, kita tahu gitu. Jadi itulah anak muda tuh mas, ada yang mencari jati dirinya, ada yang menyebut, ada yang apa, kan itu kita terus masa muda cari pengalaman diri, sudah tua jadi
Pelita di hati. Karena kami tinggal di kampung mas, itulah cari. Iya. Oh, ilmu gayung. Gitu, gayung. Nama apa tuh? Ah itu aja satu dapat doang kaya itu tuh mas. Ada gayung, ada tinggal, ada gayung. Iya. Iya. Jadi orang tuh hitam badan itu. Itu dalam pemahaman itu misalnya yang dia kaji di depan dia kan. Karena di itu bukan orangnya tapi tali jalan sendiri. Oh. Jadi nampak sama dia. Putus. Sudah orang tewas. Oh, terus orang mati. Pikiran. Ah, hujannya ke petak kelapa tuh. Di jatuh petak kelapa tuh itu. Tidak pernah mempan saya. Sudah. Jatuh kelapa kan? Tidak jatuh. Cue aja dia. Brengsek. Itu apa yang piringan hujannya? Ditinjukan ke batang besar. Biasanya serumpun itu mati. Saya tawa syukur. Ya ampun, sama juga udah berlaku pokoknya jadi yang jadi jadi selama aku Taufik hanya mendengarkan aja dalam hatinya oke, kok sama tapi kok gini baru dibuka lah selama tapi masih bisa ada hantunya kan, kayaknya gak konsulen tidak mas gak pernah didatangin apa tuh pokoknya yang apa-apa itu ada manjur satu pun yang pergi baca-baca itu ada manjur satu enggak macam dari apa tiap balik itu malu tangan kita menyantet dia kan supaya dia apa melek dia supaya dia apa jatuh cinta nih kita tapi dia cuek aja kita aja untuk kita ujar kamu lah tuh dia mau pergi dan anak-anak apa kan yang menangani